Contohnya kita putar ini. Ini lagu yang cukup terkenalnya dan saya suka dengarkannya. Nah, ini tidak ada iklan. Ini. Nah, tidak ada iklan juga. Kalau ada iklan dia langsung ngeblok ini. Kita contoh lagi cari yang lain. Ini tidak ada iklan. Jadi kalau kita memutar lagu itu tidak ada masalah lagi. Nah, ini ada di bloknya satu lagi. Ya, iklannya. Jadi aman. Halo sobat Japritek, di video kali ini kita akan membuat tutorial tentang cara menghapus iklan di YouTube ya, dengan menggunakan Google Chrome. Biasanya kita sering nonton YouTube di video-video yang kita tonton, di lagu yang sering kita putar biasanya banyak sekali iklan-iklan yang mengganggu ya. Jadi itu bisa kita atasi dengan cara-cara tertentu. Misalnya saya putar lagu. Nah, seperti ini ada iklannya ya. Kita lewati. Jadi iklan mengganggu seperti ini bisa kita atasi dengan cara kita close yang tab yang tadi. Kita pergi ke aplikasi. Kita buka toko web. Oke, kita buka toko web. Lalu di sini kita ketik adblock for YouTube. Ini dia. Adblock for YouTube. Ini kita pilih yang paling atas ini ya, gambarnya seperti ini. Kita tambahkan ke Chrome. Kita tambahkan ekstensi. Oke. Kita tunggu beberapa saat dan ekstensinya sudah tertambah. Oke, kita sematkan supaya muncul di atas. Nah, kita buka tab baru. Baru kita buka lagi YouTube. Nah, ini terserah kita mau nonton apa saja. Ini tidak ada iklannya. Nah, dia langsung ngeblok. Sudah ada 4 iklan yang di bloknya. Contohnya kita putar ini. Ini lagu yang cukup terkenalnya dan saya suka dengarkannya. Nah, ini tidak ada iklan. Ini. Nah, tidak ada iklan juga. Kalau ada iklan dia langsung ngeblok ini. Kita contoh lagi cari yang lain. Ini tidak ada iklan. Jadi kalau kita memutar lagu itu tidak ada masalah lagi. Nah, ini ada di bloknya satu lagi. Ya, iklannya. Jadi aman. Oke teman-teman, mungkin itu tutorial singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.